Iya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, selamat malam semuanya. Malam, malam. Selamat malam semuanya. yang terhormat, Abang Menda Fadli Wijaya, Ketua DPC Permai Tangerang. Dan sebelumnya saya terima sebelumnya terima kasih kepada abang Da dan kakak-kakak yang telah memberi kesempatan sebagai moderator di acara kajian awal kita pada malam ini Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan di acara kajian pada malam hari ini acara kajian pada malam hari ini merupakan acara yang sangat kita tunggu-tunggu ya teman-teman karena udah lama udah lama banget kita tidak berdiskusi bareng nah pada malam hari ini kajian pertama kita dengan judul pembaruan hukum nasional hukum pidana nasional yang akan langsung dibawakan oleh narasumber kita yaitu Kader Permahi Abang Da Ilham Fadilah. Oh ya teman-teman, sedikit saya menjelaskan secara singkat terkait pembaruan hukum pidana nasional ini. Pembaruan hukum harus dimaknai sebagai pembaruan sistem hukum keseluruhannya. Karena tidak bisa sistem hukum itu bekerja hanya dengan undang-undang dan ada tiga urgensi pembaruan KUHP pidana di Indonesia, yaitu satu, KUHP merupakan aturan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1918 dan telah direvisi secara parsial. Dan kedua, KUHP adalah produk hukum yang perlu disesuaikan dengan pertumbuhan masyarakat perkembangan zaman dan kebutuhan hukum modern. Dan yang ketiga, KUHP saat ini memiliki kecenderungan menghukum, tidak memiliki alternatif sanksi pidana serta belum memuat memuat tujuan dan pedoman pemidanaan. Dengan adanya pembaruan KUHP pidana ini, di Indonesia diharapkan dapat Menjadi langkah baru penegak hukum atau law enforcement di Indonesia yang lebih modern dan profesional. Maka dari itu, nih, teman-teman, langsung aja kita bahas dan diskusikan bareng oleh narasumber kita, yaitu Abang Dava Ilham Fadila. Waktu dan tempat kami silakan.

Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah menjelaskan tadi terlebih dahulu apa itu kitab undang-undang hukum -undang dan pembaruan hukum pidana nasional. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita mengadakan kajian mengenai uh, pembaruan hukum pidana nasional ya kan sebelumnya saya berterima kasih kepada uh, moderator dan pada Sekretaris Umum DPC Permai Tangerang, yaitu Kak Devina yang sudah uh, memberikan saya kesempatan untuk membawa uh, tema ini dalam kajian kita pada malam ini. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Abangda Padliwijaya selaku Ketua Umum DPC Permahi Tangerang. Dan yang saya hormati, kepada Yunda Devina Huseini, selaku Sekretaris Umum Permahi DPC Tangerang, dan kepada pengurus-pengurus lainnya yang saya hormati, dan tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat yang tadi saya pada para senior semuanya. Sebenarnya pada kesempatan malam kali ini saya uh, apa ya lebih ke jadi pemantik sih dibanding uh, jadi pemateri ataupun sumber karena saya masih dalam proses belajar dan masih banyak yang saya belum tahu gitu ya kan jadi belum tepat ataupun kurang tepat lah kalau saya ditunjuk untuk membawakan apa materi sekali apa dan menjadi narasumber dalam forum kajian kali ini kan itu jadi lebih ngarah ke apa ya pemantik lah ya kan kita diskusi aja teman-teman nah, jadi mampu. kebetulan saya juga ada bahan sedikit untuk diskusi malam kali ini ya kan teman-teman untuk slide ya, oh, surat udah ditampilin ke Devina. Nah, ya. Kenapa? Saya uh, slide-nya nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan. Serius. Sebentar. Tapi jangan bakar air, bakar di sana Ya. Ya. Ah, udah hmm. nah, itu, oh, ya, udah kelihatan belum oh, udah 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 nah, siap terima kasih Pak oke teman-teman jadi pada kesempatan kali ini dan di forum malam ini kita akan membahas sekaligus diskusi ya kan terkait pembaharuan hukum pidana nasional nah ini menarik teman-teman untuk kita bahas dan kita diskusikan pada malam kali ini ya kan. Karena apa? Karena uh, topik ini sangat penting sekali untuk kita bahas dan kita diskusikan terkhusus di kalangan mahasiswa mahasiswa Fakultas Hukum, ya kan, di seluruh Indonesia. Jadi uh, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah Indonesia telah membuat regulasi baru terhadap uh, kitab undang-undang hukum pidana, ya kan? Dan pada kesempatan kali ini kita bahas ya kan terkait pembaruan hukum pidana nasional yang mana uh, kita semua di sini selaku mahasiswa fakultas, fakultas hukum ya kan uh, yang di yang berada di berbagai universitas tentunya uh, harus dan wajib uh, memahami ya kan? uh, terkait hukum pidana nasional kita yang baru disahkan tahun kemarin ya kan tanggal 6 tahun 2022 kemarin gitu kan? sebelum uh, kita membahas lebih jauh terkait pembaruan hukum pidana nasional. Tentu, kita flashback terlebih dahulu, ya kan, ke belakang mengenai perkembangan sejarah hukum yang ada di Indonesia. Ya kan? Nah, di sini saya akan uh, menjelaskan terkait sejarah hukum nasional kita pada saat... Uh, yang penjajahan ataupun prakonalian Nah, jadi teman-teman kita ketahui bersama bahwasanya sejarah hukum nasional kita tidak terlepas dari pengaruh agama Hindu-Buddha ya kan sejak awal kedatangannya. Nah jadi pada saat agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia ya kan ataupun dia mentap di negara kita ini sangat berpengaruh ya kan keadaan kondisi masyarakat dan kebiasaan hukum yang ada pada saat itu ya kan nah lalu dengan adanya agama Hindu Buddha datang ke Indonesia ataupun yang menetap di suatu negara kita kan itu lalu muncul muncullah berbagai kerajaan kerajaan Hindu Buddha ya kan, nah jadi kerajaan kerajaan Hindu Buddha ini sangat memberi warna terhadap pelaksanaan hukum pada saat itu teman-teman, jadi uh, datangnya agama Hindu Buddha itu sangat memberi warna terhadap pelaksanaan hukum pada saat itu dan begitu juga kedatangan Islam teman-teman ke bumi Nusantara, nah kedatangan Islam ini mampu juga memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan hukum ya kan pada saat itu khususnya uh, hukum pripat. nah jadi uh, datangnya agama Hindu Buddha lalu Islam datang nah dari kedatangan agama tiga agama tersebut mewarnai uh, pelaksanaan hukum negara kita pada saat itu ya kan Nah lalu kemudian teman-teman datanglah VOC ya kan yang nah, kita tahu semua yaitu uh, Belanda ya kan Belanda datang ya pada saat itu nah Belanda datang ke negara kita bukan hanya menjajah uh, secara kekuasaan tapi menjajah uh, secara tatanan hukum masyarakat yang ada di Indonesia ya kan jadi Belanda datang ke Indonesia justru malah merubah keseluruhan tatanan hukum di Indonesia, teman-teman. Jadi dengan adanya uh, Belanda Belanda ini datang ke negara kita bukan hanya menjadi pengacau uh, pengacau buat kedaulatan negara kita, tapi pengacau juga merubah keseluruhan tatanan hukum di Indonesia, teman-teman. Seperti itu mungkin bisa dilanjut slide berikutnya. Nah ini teman-teman ya, jadi saya ini nampilin kejelasan sejarah singkatnya aja kan itu karena kalau dijabarin keseluruhan itu panjang kan itu jadi saya di sini menjabarkan sejarah singkat dari KUHP sendiri kan itu nah teman-teman jadi sejarah KUHP kita merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia ya kan atau yang disingkat dengan WVS ya kan yang diberlakukan di Belanda sejak tahun uh, 1886 ya kan. Nah, tetapi pemerintah Belanda yang menduduki Indonesia saat ini menerapkan penyesuaian dalam memperlakukan UVS. Nah, jadi beberapa pasal dihilangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda ya kan, WPS ini ya kan. Sejak tahun 1918 ya kan. Saat itu Indonesia yang dijajah Belanda masih bernama Hindia Belanda. Nah, ini uh, merupakan salah satu sejarah singkat masuknya uh, atau diadopsinya kitab undang-undang hukum pidana uh, yang sekarang masih kita pakai kan gitu. jadi sejarah singkatnya uh, seperti itu teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi pada saat itu ya kan uh, UHV berlaku di Indonesia pada sejak ratus uh, tahun 1918, teman-teman. Berdasarkan uh, asas kontroversi, ya kan? Jadi uh, kita ini memperlakukan ataupun mengadopsi kitab undang-undang hukum pidana kontroversi, ya kan? Jadi kita berlakukan lah gitu pada saat tahun 1918 sampai uh, nah. sekarang gitu ya kan. Sampai nah. sekarang dan nanti alhamdulillahnya tahun 2026 ya. kita udah ya. lepas dari uh, warisan kolonial Belanda gitu ya. Jadi ya. kita pakai KWP baru nih yang kemarin tulisakan gitu teman, -teman. Mungkin cukup situ bisa dilanjut ke slide berikutnya Kak. Mama. Mama. Yari. 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 Oke okay, teman-teman, jadi pada kali ini perjalanan sikat KHP baru ya kan? Karena yang tadi sudah jelas saya jelaskan, saya mengutip ataupun menyabarkan hanya singkat-singkat saja karena kalau dijabarkan keseluruhan kan lebih panjang kan tuh gitu. jadi nah lebih singkat saja gitu kita gitu. membahasnya. Nah di sini ada yang namanya perjalanan singkat KOP baru ya kan. Jadi meskipun uh, menuai pro kontra khususnya pasal-pasal yang dianggap mengekang demokrasi teman-teman hak asasi manusia dan sebagainya ya kan. Nah jadi pada saat Sebelum peresmian, ataupun uh, setelah peresmian KUHP baru kita, ini banyak sekali, ya kan, rintangan serta hambatannya. Gitu, untuk mewujudkan suatu, uh, kita pun undang-undang hukum pidana, yang mana ini merupakan karya bangsa, teman-teman. Jadi, banyak kendalanya, serta banyak hambatannya, teman-teman. Dan pada saat itu, menuai pro dan kontra, ya kan, nah memang di dalam yang dianggap mengakang demokrasi hak asasi manusia yang di, yang berada di dalam kopi itu memang jelas apa yang dimaksudkan di situ kan itu bahkan pada saat waktu 2019 ya kalau nggak salah kalau teman-teman ingat ya kan teman-teman kita gitu dari kampus lain melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap pasal-pasal uh, krusial yang ada di dalam Kuhp ya ini tadi teman-teman kita teman-teman mahasiswa yang ada di Indonesia takut itu, ataupun apa ya dengan adanya Kuhp baru kita ini menganggap gitu, mahasiswa menganggap bahwasannya pasal-pasal yang dianggap mengekang demokrasi itu ada jelas itu di dalam KUP baru kita kan itu. Jadi seakan-akan demokrasi itu dibungkam gitu, demokrasi itu ditiadakan gitu. Maka dari itu pada saat itu kan eh, teman-teman mahasiswa yang lain melakukan demonstrasi besar-besaran itu terhadap pasal-pasal uh, uh, krusial yang ada di dalam KUHP baru itu, teman-teman. Dan uh, apa ya diakui juga gitu, kita juga harus mengakui bahwa KUHP baru ini merupakan rumusan dari anak bangsa, teman-teman, yang patut diapresiasi, ya kan? paling tidak kita melihat dari kerja keras para pakar-pakar hukum Indonesia pada saat ini yang gitu merumuskan uh, pasal-pasal dan lain sebagainya jadi di lain hal kita juga apa ya melihat kerja keras dari para pakar-pakar hukum Indonesia kita gitu Walaupun di dalam pasal-pasal KUHP baru menuai kontroversi ya kan baik itu uh, mengekang demokrasi, HAM dan lain sebagainya. Tapi di lain hal kita harus mengapresiasi terhadap kerja keras dari para profesor ataupun pakar hukum uh, yang ada di negara kita gitu, uh, yang sudah bekerja keras gitu untuk melepaskan. Uh, diri gitu dari KUHP Belanda gitu sudah ratusan tahun gitu ya kan kita mengimpikan bahwasanya kita punya KUHP baru gitu dan pada akhirnya pemerintah Indonesia membuat regulasi baru yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2023 yaitu terkait kitab undang-undang hukum -undang pidana ya kan. Jadi KUHP kita ini sudah disahkan oleh lembaga legislatif kita dalam hal ini DPR ya kan. Di situ juga ada Kemenkumham ya kan selaku perancang undang-undang dan DPR gitu. Dan di situ sudah disahkan ya kan pada tanggal eh, 6 Desember kemarin tahun 2022 ya kan. Dan berlaku nanti di tahun 2026 karena uh, masih tahap transisi teman-teman, masih tahap sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya uh, ada kita undang-undang hukum pidana yang baru gitu ya, bakal berlaku nanti di uh, tahun 2026 teman-teman. Mungkin cukup uh, okay. Pak bisa lanjut di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman yang perlu kita ketahui bersama ya bahwa uh, kitab undang-undang hukum pidana yang baru dan yang lama ini mempunyai uh, perbedaan secara substansi ya kan. Nah, kalau apa yang lama yang sudah kita ketahui bahwasannya ada tiga buku ya kan. Yang pertama buku tentang ketentuan umum, lalu kemudian buku kedua itu tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Nah ini eh, terdapat di dalam kuhp lama ya kan, sedangkan di kuhp baru yang disahkan kemarin pada tanggal 6 Desember tahun 2022, ini hanya ada dua buku teman-teman. Ini lebih dikerucutkanlah tiga bukunya jadi dua buku ya kan teman-teman. Nah buku pertama tetap masih mengatur tentang ketentuan umum teman-teman kemudian perbedaannya di sini nih ya kan di buku kedua jadi di buku kedua ini bukan lagi mengatur kejahatan tapi di sini dituliskan yaitu tindak pidana jadi di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru tidak mengenal istilah pelanggaran teman-teman tidak mengenal istilah kejahatan, teman-teman. Jadi, uh, dirangkap semuanya menjadi uh, tindak pidana. Maka dari itu, uh, di KHP baru lebih dikerucutkan lagi, teman-teman. Jadi, bukan tiga buku lagi, dua buku. Jadi, yang tadinya uh, di KHP lama ada pelanggaran di dalam buku tiga, namun di dalam KHP baru tidak ada istilah itu, teman-teman. Jadi, disatukan antara kejahatan dan pelanggaran dan di satu apa disatukan dalam satu wadah yaitu uh, tindak pidana dan uh, kalau HP baru itu tidak menganalisis pelanggaran teman-teman seperti itu kurang lebih uh, mungkin bisa dilanjut lagi ke slide berikutnya nah jadi Selain yang tadi saya bilang dan saya jelaskan itu terkait perbedaan KUHP lama dan KUHP baru dari sisi substansi kan tadi itu dari isi bukunya gitu. Jadi di KUHP lama itu ada, bu, ada tiga buku sedangkan di KUHP baru itu ada dua buku kan itu Jadi itu perbedaan uh, secara substansi teman-teman di lain hal. Perbedaan paling mendasar terletak di buku satu teman-teman KUHP lama ketentuan umum ya kan. Karena apa? Karena kita sudah merujuk paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam. Nah, ini menjadi perbedaan yang mendasar, teman-teman. Jadi, perbedaan yang mendasar yang ada di dalam KUHP baru ini terletak terdapat pada ketentuan umum, teman-teman. Jadi, KUHP lama kan kita sudah tahu sama-sama, ya kan, bahwasanya eh, meletakkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam ataupun sebuah nestapa ya kan? Tapi di kuhp baru ini eh, dilakukan perubahan teman-teman. Jadi di kuhp baru ini mem, apa, eh, ingin membuat paradigma hukum pidana nasional ataupun pidana modern yang mana tidak lagi meletakkan yang tadi saya bilang hukum pidana sebagai lex talionis. Atau sarana balas dendam. Jadi di dalam KUHP ini tidak ada istilah. Di dalam KUHP baru ini tidak ada istilah lagi sarana balas dendam, teman-teman. Tetapi di dalam KUHP nasional sudah berorientasi, teman-teman. Kepada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya keadilan korektif itu milik uh, si pelaku. Artinya ketika dia melakukan maaf Jadi keadaan keadilan korektif ini merupakan pelaku ya kan bagi pelaku gitu. Ketika dia melakukan kejahatan ya di situ dia kena saksinya teman-teman. Sederhana seperti itu. Nah, keadilan restoratif ini milik si korban, teman-teman. Yang mana nama si korban ini harus dipulihkan ya kan. Nah, jika keadilan korektif dan keadilan restoratif ini milik si pelaku dan si korban dan selanjutnya keadilan rehabilitatif. Nah, jadi keadilan rehabilitatif ini teman-teman, milik uh, keduanya, yaitu milik uh, si korban dan si pelaku, teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih terkait uh, perbedaan antara KWP baru dan KWP uh, yang lama, teman-teman. Dan uh, selanjutnya perbedaan... KUHP baru gitu. Terdapat di pasal 53 KUHP baru, teman-teman. E, di KUHP lama kan apa ya? Menurut adanya bukan hanya adanya pas hukum ataupun kemanfaatan hukum, tapi di KUHP baru ini lengkap, teman-teman. Ada yang namanya keadilan hukum dan di pasal 53 KUHP yang baru kalau teman-teman baca gitu, di situ sudah jelas. bahwasanya bila nanti bertentangan antara uh, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pada proses peradilan, maka yang lebih di dikedepankan yaitu uh, keadilan, teman-teman. Seperti itu yang tercantum di dalam Pasal 53 KUHP Baru, teman-teman. Lalu kemudian, di sini uh, ada perbedaan pasal, teman-teman, yang, te yang di mana perbedaan pasal pemerkosaan di dalam KUHP lama dan baru ini sangat berbeda teman-teman. Kalau teman-teman melihat dan teman-teman membaca eh, pasal 285 KUHP lama ini eh, tentang pemerkosaan juga sih. Jadi antara pasal 285 ini khusus KUHP yang lama tentang pemerkosaan dan pasal 411 ini merupakan pasal pemerkosaan juga teman-teman. Tapi di sini uh, ada yes. perbedaannya. Nah, perbedaannya mana teman? Jadi perbedaan di pasal 285 KUHP lama jika terjadi perkosaan ini dia kudu ada yang namanya uh, kekerasan ataupun ancaman kekerasan baru uh, masuk ke kategori pasal 285 ya kan teman-teman. Jika uh, kehamilan itu dilakukan di luar nikah dan di apa atas dasar suka sama suka gitu. Jadi nggak masuk nih ke pasal 285 KUHP lama kan gitu. Jadi kalau di pasal 285 KUHP lama itu udah ada unsur kekerasan dulu sama ancaman kekerasan teman-teman. Baru bisa masuk ke kategori pasal 285 ya kan. Uh, seperti itu teman-teman. Nah ini di pasal 2, di pasal 411 yang ada di KUHP baru ini berbeda teman-teman. Jadi pasal 411 KUHP baru ini dia tidak melihat uh, adanya unsur suka sama suka ataupun ada unsur kekerasan ataupun uh, pengancaman di situ, di situ teman-teman. Jadi uh, intinya kalau dia hamil luar nikah ini akan kena pidana teman-teman. Dia akan kena pasal 411 ya kan sebagaimana tertantum di KUHP baru ya kan itu. Setiap uh, jadi pasal 11 KUHP baru di ayat satunya yang berbunyi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan dengan suami atau istrinya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda kategori 2 teman-teman. Lalu ayat 2-nya yaitu terhadap tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali suami atau istrinya bagi yang terikat dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 BW ya kan dan orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat dari perkawinan. Nah, jadi pasal 411 yang ada di KUHP baru ini tentang pemerkosaan masuk ke delik aduan teman-teman jadi kalau nggak ada pengaduan terhadap korban yang dirugikan baik itu yang sudah terikat perkawinan sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 bw gitu ataupun orang tua dan anak yang nggak dirugikan jadi kalau nggak ada laporan nggak bakal uh, diusut teman-teman kasusnya jadi ini masuk ke dalam uh, delik aduan mungkin teman-teman di sini sudah paham ya kan gitu delik pengaduan dan delik biasa teman-teman gitu, mungkin uh, di situ penjelasannya sudah cukup Pak nah, Devina bisa lanjut ke slide berikutnya Nah Jadi slide berikutnya ini menampilkan pasal 412 teman-teman. Ini ada di dalam KUHP baru ya. Nah, di pasal 412 ini bunyinya yaitu di ayat 1 setiap orang yang melakukan hidup bersama bagi suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda paling banyak kategori 2. Nah, teman-teman, ini pasal 412 ini merupakan salah satu pasal yang digaungkan pada saat 2019 kemarin teman-teman kita mahasiswa yang berdemonstrasi. Pada saat itu ya kan melakukan demo besar-besaran terhadap uh, pasal yang krusial di dalam PWP selain tadi saya sebutkan uh, adanya kekangan terhadap demokrasi hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah jadi pasal 412 ini salah satunya teman-teman selain tadi pasal, mana tadi selain pasal tadi yang dianggap mengekang demokrasi ataupun hak uh, asasi manusia. Nah jadi salah satunya nih Pasal 412 teman-teman yang dikawankan teman-teman mahasiswa kemarin nih. Jadi uh, Pasal 412 ini mengatur tentang kumpul kebo teman-teman sederhananya seperti itu. Jadi uh, paling ditakutkan nih. Makanya kan kemarin mahasiswa mengawankan demonstrasi besar itu takut uh, dia demo terus ditangkep ya kan karena emang ada pasal tertentu yang mengatur tentang demonstrasi ya kan di dalam KUHP baru makanya kan demo terus nah, di pasal 412 KUHP baru ya kan yang mengatur uh, kumpul kebo teman-teman nah mohon maaf uh, dalam hal ini karena kan praktik seperti ini kan seringkali ya kan kita temukan di kalangan mahasiswa gitu ya kan uh, jadi maka dari itu dua hal ini kan Makanya kan paling kan kemarin pada saat demonstrasi kemarin teman-teman. Nah, di dalam KUHP yang lama itu tidak mengatur hal ini kan gitu, tidak mengatur hal itu. Di dalam KUHP lama tidak mengatur adanya kumpul kebo, tapi di dalam pasal 412 KUHP yang baru ini mengatur adanya kumpul kebo teman-teman. Jadi nanti bisa dipidana teman-teman. Pidananya selama 6 bulan dan denda paling banyak kategori 2. Nah, jadi perbedaan selanjutnya juga terdapat di apa ya di denda gitu teman. Jadi di KHP lama kalau kita lihat dan kita baca itu setiap pasal pasti ada di belakangnya itu denda berapa rupiah gitu ataupun se atau sebagainya gitu itu kan ada di dalam KUHP lama ya teman-teman jadi di dalam KUHP baru ini uh, denda ini terpisah teman-teman jadi dendanya ini ada di pasal 79 teman-teman terpisah berbeda dengan uh, KWP yang lama teman-teman jadi KUHP Jadi kan KUHP yang lama selain di situ dijelaskan rumusan masalahnya serta unsur-unsurnya dan pidana penjara, lalu kemudian di belakangnya ini ada yang namanya pidana denda gitu, disatukan dalam satu ruang satu wadah. Tapi di dalam KUHP baru ini dibedakan teman-teman. Jadi pidana denda ini ada di pasal. 79 kalau teman-teman sudah lihat dan sudah membaca gitu ada di dalam uh, pasal 79 dan ini banyak teman-teman kategorinya yaitu pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan pasal 79 yaitu yang pertama kategori yang pertama itu satu juta rupiah teman-teman. Lalu kemudian kategori kedua 10 juta kategori ketiga 50 juta kategori keempat 200 juta, kategori kelima 500 juta, kategori ke-6 2 miliar, kategori ke-7 5 miliar dan kategori ke-8 50 miliar rupiah, teman-teman. Jadi, perbedaan selanjutnya yang tadi saya katakan itu terkait denda, teman-teman. Jadi, di dalam KOP baru denda ini dipisahkan. Jadi, denda ini ada di di pasal 79 KUHP baru teman-teman. Nah, selanjutnya di ayat 2 teman-teman, di dalam pasal 412 uh, terhadap tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntut, penuntutan kecuali suami atau istrinya bagi yang terikat tali perkawinan menurut pasal 27 DW ya kan dan orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat tali perkawinan. Nah, hal ini sama dengan uh, yang berada di pasal 411 bahwasanya pasal 411 dan pasal 412 adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan teman-teman. Jadi artinya sederhananya ini melakukan uh, ini merupakan delik aduan teman-teman. Jadi kalau nggak ada aduan atau nggak ada laporan terhadap uh, kerugian yang dirugikan oleh korban, ini nggak bakal diusut, teman-teman. Jadi pasal 411 dan pasal 412 adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Jadi nyatu dia ini, teman-teman. Pasal 411 dan 412 ini nyatu. Maksudnya ada uh, aduan, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, ini selanjutnya yaitu hmm, pasal 100 ya kan. Ini menjadi perbincangan yang nggak kalah menarik ya kan di dalam masyarakat, teman-teman. Pasal 100 ini kalau kita lihat di sini di ayat satunya ya kan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan dengan memperlihatkan yang pertama itu rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Nah, jadi selain perbedaan yang tadi saya sebutkan di awal di pasal serat di sini juga uh, sudah terlihat jelas gitu, pasal 100 bahwasanya uh, pidana mati ini sebagai alternatif teman-teman yang di dalam pasal uh, 10 ini. Jadi nanti hakim itu menyatukan pidana itu sebagai alternatif dan melalui masa percobaan 10 tahun itu teman-teman jadi kemarin kan sempat kita tahu ya kan itu bahwasannya terkait ponis dari Sambo ya kan dikaitkan dengan KWP baru pasal 100 ini teman-teman ini sangat ramai nih Men apa menjadi perbincangan hangat gitu di kalangan masyarakat maupun di kalangan pakar-pakar uh, hukum di Indonesia teman-teman bahkan uh, eh, Hartman sendiri waktu itu sempat mengomentari pasal 100 ini teman-teman ya kan kalau dia ya bilang kan gitu kalau adanya pasal 100 ini ya kan dengan adanya pidana mati sebagai alternatif masa percobaan 10 tahun gitu ini bisa ada celah adanya korupsi gitu di lembaga pemasyarakatan gitu bisa apa tadi napi itu bisa berbonong-bonong bisa beli surat baik itu pada kalapas. Nah itu yang dikatakan uh, Hotman Paris pada saat itu Ini pasal 100 menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat dengan kemarin ataupun di kalangan pakar-pakar hukum uh, ya, di Indonesia teman-teman. Mungkin bisa dilanjut, Kak, ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya yaitu ada yang namanya di sini pasal 597 kita pun undang-undang pimpinan yang baru ya. Jadi teman-teman kalau baca ataupun hmm. sudah mempunyai bukunya gitu, kita undang-undang pidana yang baru di pasal 597 ini yaitu mengatur Masyarakat adat, teman-teman, jadi yang sudah kita ketik bersama ya, bahwasannya uh, hukum adat ini adalah hukum yang tidak tertulis, gitu ya kan? Dan pelaksanaan uh, proses hukumnya, jika ada yang melanggar perbuatan yang sudah diatur dalam hukum adat, itu kan diproses melalui uh, kepala adat, ya kan? Namun, di dalam KUHP baru mengalami pembaruan ya kan teman-teman nah, jadi uh, apa ya jadi di dalam kuhp baru ini prof ediomarsarit hiraitz berserta kawan-kawan uh, memasukkan uh, living law ya kan tuh, hukum yang hidup dalam masyarakat gitu ke dalam kuhp jadi nanti uh, bila mana yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, teman-teman. Jadi, nanti ketika ada masyarakat adat yang melakukan perbuatan yang menurut uh, hukum yang hidup dalam masyarakat itu dinyatakan sebuah perbuatan yang dilarang, ini bisa juga dia kena uh, ancaman pidana, ya kan? Teman-teman bisa diadili, dia melalui hakim, bukan lagi diadili dengan kepala. Ada teman-teman. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari pasal 597 ayat 1 ini, teman-teman. Lalu kemudian <tuh> uh, ada pasal 252, teman-teman. Tadi -teman. pasal 252 ini Jadi pasal 252 ini teman-teman mengatur tentang uh, santet teman-teman ya kan. Di dalam KUHP yang lama tidak mengatur pasal santet ya kan. Tapi di dalam KUHP baru ini menarik teman-teman. Menarik ini untuk uh, kita diskusikan gitu. Dan bahkan... Apa ya berbedalah lah dengan KHP yang lama gitu Di KWP yang lama itu tidak Mengatur pasal santet Terus di pasal 252 ini KWP baru diatur Pasal santet teman-teman Jadi KHP baru ini sebenarnya mau mencoba masuk ke ranah goib teman-teman tapi di sini ada ada batasan sih nggak, nggak apa nggak sepenuhnya kita masuk gitu kalau goib baru jadi untuk melakukan pembuktiannya juga uh, menjadi tantangan juga buat korban dan atau penegak hukum teman-teman karena kan dilihat dari redaksi bunyi pasalnya di pasal 252 ini menitikan menitik beratkan perumusannya ini menitik beratkan terhadap perbuatan teman-teman. Nah sini sudah jelas ya kan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan goib memberitahukan menawarkan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya menimbulkan kematian dan penyakit diancam dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak kategori uh, sudah tercantum di pasal 79, teman-teman, tadi saya jelaskan itu. Jadi uh, nanti bila mana terdapat penawaran ataupun pemberitahuan terkait bantuan jasa santet itu, teman -teman. jadi ini bisa diatur dan bisa dipidanakan, teman-teman, yang menawarkan jasa santet ini, teman-teman. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Uh, mungkin sudah cukup penjelasan dari awal sampai akhir ini kak Devina jadi itulah teman-teman pembahasan terkait pembaruan hukum pidana nasional jadi uh, apa ya masih banyak kekurangan sih dalam segi penyampaian materi dan lain sebagainya gitu jadi saya pribadi memohon maaf itu karena emang masih proses pelajar gitu mohon dimaklumi teman-teman jadi bila mana uh, ada kekurangan mohon dimaklumi teman-teman jadi ini mah kita hitung-hitung diskusi aja gitu teman-teman oke okay. saya kembalikan Enak. kepada kreator keren sekali pemaparannya hebat bang Ilham terkait pembaruan kumbi nasional ini langsung saja kita buka sesi tanya jawab uh, saya buka untuk dua pertanyaan terlebih dahulu boleh uh, ada yang bertanya boleh jika ada yang mau bertanya boleh Pak, hmm boleh. Uh, okay. Moderator, <coughs> moderator, suaranya kedengeran gak? Kedengeran. Iya ya, izin uh, menanggapi dan bertanya juga terkait materi yang disampaikan di oleh. Uh, bang yeah. ham tadi paparannya yeah. <laughs> dia sangat luar biasa ya bang ya nambah juga insight baru buat saya juga yang ada beberapa yang belum diketahui juga dan saya juga sebelumnya sempat baca-baca juga terkait uh, materi yang akan disampaikan oleh bang ham sendiri yang menarik bagi saya itu adanya pasal empat tadi itu yang terkait tibing laut itu 597 ya. Dan di pasal ini itu diadopsi dari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan dan ingin uh, meminta pandangan dari Bang Ilham sendiri terkait pasal ini itu kan uh, living law di setiap masyarakat atau daerah kan beda-beda ya. Kayak semisalnya uh, perempuan itu di misalnya di satu daerah perempuan itu nggak boleh Nggak uh, boleh keluar malam gitu Atau disebutnya kayak pelacur Atau lain sebagainya Stigma masyarakat Atau uh, Ya stigma masyarakat juga bisa dibilang stigma Tapi itu kan bisa dibilang Hukum yang dalam masyarakat ya Jadi kayak kebiasaan di masyarakat itu memang Menganggap bahwa Kayak perempuan yang keluar malam itu Dia itu nggak benar gitu loh Dan disitu kan adanya living law ya Diadopsi dari living law Yang pasal Pasal 597 ini pandangan dari uh, Bang Ilham sendiri terkait pasal ini tuh sebenarnya perlu nggak sih? Dan setiap uh, hukum yang di dalam masyarakat ini kan beda-beda. Kalau seandainya diatur di dalam ini dan dikasih ketentuan pidana, apakah efektif gitu? Sekian. Bisa dipahami nggak Bang Ilham? Uh, siap dipahami. Terima kasih. Siap. Abang mau langsung dijawab, atau mau ada lagi yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya dari teman-teman semuanya? Ya, tes, tes. Baik Waduh silahkan. siap abang Dal siap sebenarnya yang harus menjelaskan ini abang Dennyi Atman nih yang dipake. Waduh tapi luar biasa bro. Ternyata tadi kok kira pucu eh ternyata suhu jadinya. Waduh ini saya masih dalam proses belajar ya. itu Atman yang isi yang memaparkan materi ini ini. Tapi luar biasa bro. Saya juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekjep. Ini masalah KUHP terbaru ini kan belum saya pelajari atau sama sekali lah belum. Saya hanya dengar dengan diskusi teman-teman. Justru ini Bang Ilham ini udah lebih maju selangkah dari kita. Udah dulu ya, mm -hmm. eh, luar biasa lah dari pemaparannya juga masalah sejarah pid eh, hukum pidana. Sebenarnya memang eh, banyak ya pasal-pasal perubahan-perubahan mulai dari aturan-aturan uh, yang pidana khusus selalu dimasukkan di pidana di kuhp ini. cuma memang tadi saya juga uh, salah satu yang membuat tertarik lah terkait masalah pidana mati itu tadi yang disampaikan oleh bang ilham. artinya kan kalau ada uh, ancamannya hukumannya se so, uh, uh, ancaman pidana mati Artinya tadi itu diberikan percobaan 10 tahun ya Bang Ilham ya? Iya kan Jadi ya, ya. sebenarnya kalau menurut pendapat saya sih memang agak pasal tersebut seakan-akan dipolitisasi lah. Karena <tuh> ibaratnya udah diancam 10 tahun, eh, udah diancam hukuman mati, lalu negara memberikan kesempatan masa percobaan, apakah orangnya di dalam 10 tahun ini berkelakuan baik? Ya orang yang sudah dipinjara kan pasti dia berbaik-baik lah gitu. Dia apalagi dengan jejarinya, apalagi dengan orang-orang dalam pasti dia berbuat baik lah. Sudah pasti yang harusnya dijatuhkan ancaman mati, tapi karena ada unsur-unsur pendukung lainnya, politis, dan segala macam, akhirnya kan, oh, dikatakan, oh, ini baik. Dia, orang yang tidak ada jari jejaring, bisa aja diancam pidana matikan. Dan sebenarnya, disinilah peran sebagai teman-teman, lah, penegak hukum sebenarnya, untuk uh, melindungilah nantinya orang-orang yang memang uh, terancam pidana mati ini. Dan bagi saya sih kurang tepat dengan sistemnya itu. Tapi saya belum mau pelajari juga nanti bagaimana alurnya ya. Masa percobaan ini seperti apa. Karena seperti yang aku bilang tadi ya bisa aja. Udah diancam mati ya contohnya diberikan percobaan 10 tahun gitu loh. ya andaikan di pribadi kita dengan kita melihat pasal itu ya pasti kita berbuat baik ya kan berkelakuan baik akhirnya tidak jadilah diancam pidana contohnya teroris lah contohnya harusnya kan di undang-undang teroris kan hukuman mati lah istilahnya atau nar penyedar narkoba lah tetapi hanya karena berkelakuan baik di kuhp baru ini akhirnya bisa diberikan percobaan 10 tahun sehingga menjadi hukuman seumur hidup tapi ya sebenarnya sih memang hal-hal ini yang perlu kita perhatikan lah. Tapi buat saya sih luar biasa bang bro. Penjelasannya udah bisa Layak ini jadi pemateri seminar umum ini. Masih kurang tepat bang nah ini masih dalam proses belajar ini. Harusnya bang dan Atman ini yang ngisi materi ini gitu. Saya yeah. mencoba menjadi pemantik aja gitu. Bukan lebih mengarah ke pemateri karena masih banyak kekurangan gitu. Masih banyak yang saya belum tahu gitu. Mantap lah. Jujur, aku aja nggak pernah ngambil ini bro. Serius. Setiap, setiap, setiap. Memang, ruang lingkupnya ini pidana, memang sangat luas, tapi minimal malam ini udah menambah pengetahuan. Barangkali sih itu, bro, kalau aku mungkin uh, tambahan aja, bukan bertanya ya, tapi minimal menjadi referensi aja buat kita. sih, Saya kembalikan moderator, jadi gini ya, teman-teman. Jadi, kalau... Apa, baru ini memang tidak semua yang kita ketahui ini belum semuanya menyeluruh gitu kita ketahui gitu mungkin dari apa ya dari teman-teman yang di unpam ataupun di UNJ mungkin sudah mengetahui ataupun dari dosen-dosennya gitu dikasih file PDF tentang oh apa yang baru karena saya mengangkat topik ini berdasarkan apa yang saya pelajari gitu di kelas karena uh, pada saat mata kuliah hukum pidana tadi di di UMT ini kita ngebahas angka uh, baru juga teman-teman. Nah, karena apa ya? Ini menjadi suatu beban sih buat kita gitu selaku mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia yang nanti lulus di tahun 2024 ataupun masih apa ya masih berada di dalam bangku sekolah universitas itu ini menjadi beban untuk kita uh, pelajari gitu jadi KWP lama kita pelajari dan KWP baru ini kita pelajari jadi mahasiswa-mahasiswa hukum fakultas hukum sekarang ini emang Bebannya ini nama dua teman-teman gitu Jadi apa yang lama harus kita pahami Kita pelajari Dan kalau baru juga sebaliknya gitu Karena uh, setelah nanti tahun puluh 26 kan nanti kita uh, berlakukan gitu Jadi harus kita pahami juga sih Sebenarnya jadi sedikit Makanya saya angkat uh, materi ini Di dalam forum ini Terus uh, izin menjawab pertanyaan Yang tadi disampaikan Oleh Kadevina ya kan terkait Tindak pidana terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, itu bahwasanya hukum pidana nasional ini berdasarkan perkembangan kehidupan bermasyarakat itu, Kak Devina. Jadi sederhananya gini, KUHP baru dibuat, KUHP nasional ini apa dibuat itu, diberlakukan dan isi pasalnya ini menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi KUHP baru ini mau mengeksplor gitu ataupun melihat keadaan politik hukum, keadaan dan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Jadi benar-benar murni -benar gitu dari uh, melihat ataupun menyesuaikan politik hukum yang ada di apa di Indonesia dan melihat perkembangan kehidupan masyarakat itu bermasyarakat. Di sini perlu kita garis bawah ya kan teman-teman. Jadi aturan KHP baru ini menyesuaikan dengan politik hukum ya kan terus keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini perlu kita garis bawahi Meng, apa, terkait perkembangan kehidupan bermasyarakat. Uh, KWP baru ingin melakukan pembaruan uh, pembaharuan itu yang tadinya di apa yang tadinya mengadopsi warisan kolonial Belanda gitu kan uh, agak kurang sesuai dengan keadaan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat kita gitu yang ada di Indonesia. Namun, KUHP baru ini mencoba untuk menyesuaikan semua itu gitu. Uh, terkait perkembangan kehidupan bermasyarakat ini diatur teman-teman di dalam KUHP baru uh, yang nanti berlaku di tahun 2026. contohnya tadi saya katakan gitu di dalam pasal 252 misalkan gitu sama di dalam pasal 412. Nah, ini merupakan salah satu contoh ini merupakan salah satu bentuk contoh Bang Ilham, oke, okay. sebentar ya. Rekan-rekan, mungkin Bang Ilham lagi kesulitan jaringan. Ya, boleh dilanjut lagi, Bang. Mohon maaf, teman-teman. Ya, tadi, tadi terkendala oleh jaringan internet, makanya keluar sendiri. Jadi, terkait pasal 597, gitu. Hukum yang hidup dalam masyarakat yang tadi saya katakan, bahwasanya eh, KUHP baru kita ini eh, menyesuaikan eh, yang tadi saya katakan itu politik hukum keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat Nah, nah jadi contoh konkretnya itu terdapat di dalam pasal ya ini pasal 597, pasal 252, pasal 412. Ini merupakan contoh salah satu bentuk contoh uh, dari keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Uh, di DKP yang lama kan nggak mengatur terkait kumpul kebo ya kan. Lalu kemudian di KUHP baru ini diatur di pasal 14 yang tadi saya katakan tuh. Terus di pasal 597 hukum yang hidup yang hidup di dalam masyarakat sebelumnya tidak diatur di KUHP lama. Kemudian di dalam KUHP baru ini diatur, teman-teman. Terus di pasal 252 di terkait santet ini uh, diatur juga kan gitu di dalam KUHP baru. Sebelumnya tidak diatur di dalam KUP lama, tapi diatur di dalam KUP baru, teman-teman. Sebagai -teman. nah terkait pasal 597 hukum yang hidup masyarakat, yang hukum hukum yang hidup di dalam masyarakat yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya hukum yang hidup di dalam masyarakat adalah hukum adat, ya kan, teman-teman? Hukum adat kan uh, hukum yang tidak tertulis ya kan itu tapi diakui negara kan gitu teman-teman dan dipatuhi uh, kedudukannya kepada apa sama uh, masyarakat sekitar gitu nah ketika ada perbuatan yang melanggar uh, aturan di dalam hukum adat itu kan nanti uh, yang yang menghukum kepala adat ya kan. Lalu kemudian dengan adanya KHP baru hukum yang apa hukum yang hidup di dalam masyarakat ini dimasukkan teman-teman di dalam pasal 57 dan uh, masyarakat adat yang tadi disampaikan oleh Kak Detina kan gitu bagaimana jika seperti itu kan gitu layak atau tidak dipidana kan gitu. Jadi uh, menurut hemat saya sih emang kurang tepat juga kan gitu hukum yang hidup di dalam masyarakat dimasukkan ke dalam KUHP baru gitu ataupun di uh, dicoba untuk uh, dimasukkan di, di dalam kitab undang-undang pidana gitu dan uh, perbuatan itu ketika melanggar terus di pidana dan di uh, di apa diproses secara hukum negara karena kan kalau seperti itu mengurangi nilai-nilai uh, yang ada gitu di dalam hukum adat jadi kalau kayak gitu kan nanti apa ya nilai kesakralannya itu hilang teman-teman ya kan itu kalau uh, nanti biarannya ada suatu perbuatan yang melanggar gitu terus dari apa dari jadi dari perbuatan yang menurut hukum yang ada di masyarakat terus melanggar terus dipidana kan gitu nanti kan di prosesnya oleh negara gitu, dihakimi oleh majelis hakim itu yang memutuskan gitu, bukan lagi ketua adat. Jadi menurut yang saya seperti itu kalau dipindah. Jadi kurang tepat juga sih kalau hukum apa hukum adat ini ataupun masa apa masyarakat adat ini jika melakukan perbuatan salah terus dipidana gitu. Jadi kurang gitu nilai kesakralan yang ada di hukum adat itu. Mungkin kalau kalau di ancam dengan pidana gitu, mungkin nggak terlalu berat hukumannya gitu dibanding pelanggaran-pelanggaran uh, yang tercantum di dalam kuhp yang apa tercantum di dalam kuhp gitu jadi khusus uh, pelanggaran yang apa pelanggaran hukum yang hidup di dalam masyarakat ketika nanti diproses secara hukum dan dia diancam dengan pidana penjara ini mungkin uh, mungkin ya menurut saya ancaman pidananya tidak terlalu berat gitu dibanding kasus-kasus yang lain seperti itu kak Devina kurang lebih mungkin nanti ada yang menambahkan itu. Hmm? Gimana kak Adipina? Oke, berarti uh, hukum yang hidup di dalam masyarakat itu menurut dari Bang Ilham sendiri, itu kurang tepat ya terkait ada ancaman pidananya. Tapi tadi Bang Ilham sendiri juga bilang kalau misalnya hukum yang hidup di dalam masyarakat ini ada pasal yang diadopsi, itu pasal 252 sendiri kan ya, yang terkait santet. Iya, uh, jadi yang tadi kan? saya bilang, uh, dari pasal 412, 412, part pasal 597 sampai pasal 252 yang mengatur tentang pasal santet ini merupakan salah satu contoh bentuk, ini merupakan salah satu bentuk contoh dari keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat gitu karena kan santet ini yang sudah kita ketahui bersama masih ada ya kan walaupun Goib itu nggak kelihatan tapi kita akui masih ada kan itu makanya kan diatur di dalam KUHP baru ini karena ya ini kalau KUHP baru ini melihat itu keadaan masyarakat itu masyarakatnya itu seperti apa gitu makanya diatur pasal-pasal yang demikian gitu seperti itu Pak Devina. Oke oke. Makasih ya Bang Ilham. Ya. Sama-sama, Terima kasih Kak Devina sudah memberikan pertanyaan. Uh, ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya? masih ada satu pertanyaan lagi. Permisi, saya ingin bertanya, Mbak. Baik. Abang Indar Wijaya. Boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini terkait dengan pasal 252 ayat 1, terkait dengan santet. Karena di daerah saya atau di kampung saya ini sangat marak dengan santet. Bahkan, keluarga saya juga termasuk dari korban santet. Nah, akan tetapi orang yang menyantet keluarga saya menurut saya tidak termasuk di dalam pasal ayat 1 karena di dalam pasal ayat 1 disebutkan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan menawarkan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena berbadannya menimbulkan kematian atau penyakit diancam dalam di pidana penjara. Nah, sedangkan pelaku santet terhadap keluarga saya ini didasarkan atas kebencian semata. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa dikenakan dengan pasal ini? Itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Langsung aja, Bang Ilham, boleh langsung dijawab. Mohon maaf, Bang, itu audionya dimatiin. Jadi pertanyaannya apa ya? Jadi tadi saya nggak tahu karena emang tadi keluar tiba-tiba gitu karena jaringan itu bisa diulangin nggak gitu? Oh ya, kan di dalam pasal 252 ayat 1 disebutkan yang termasuk bisa dinyatakan sebagai pelaku itu adalah orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuan, kekuatan gaib atau memberitahukan dirinya atau menawarkan dirinya kepada orang lain. Sedangkan pelaku terhadap korban keluarga saya ini hanya didasarkan atas rasa kebencian semata, tidak menawarkan diri, tidak memberi, memberitahukan diri dan dan tidak menyatakan dirinya, akan tetapi hanya semata karena didasarkan atas rasa kebencian saja. Apakah bisa termasuk di dalam pasal ini? Oke, cukup dimengerti, Bang Indra, Indra, Indra Wijaya. Jadi uh, coba di ini, Bang, dihidupin Bang mikrofonnya Bang. Iya ya. Jadi uh, keluarga Abang ini uh, korban ya, korban dari santet ini, ya kan? Iya, iya korban. Oh, terus eh, dari perbuatan itu apakah menimbulkan penyakit dan lain sebagainya gitu? Apa yang ditimbulkan dari eh, perbuatan itu gitu terhadap orang nah, yang mengunci keluarga abang itu? Nah, awalnya sih mula-mula eh, itu selama satu tahun itu hanya terkena penyakit. Akan tetapi setelah satu tahun korban ini meninggal disebabkan karena penyakit tersebut. Oh, berarti pada saat perbuatan itu, ya kan, uh, terlebih dahulu mengalami penyakit, ya, ya kan? Penyakit lama-lama akhirnya meninggal gitu. Iya. Okay. Yeah. Okay. Uh, jadi dari abang sendiri, dari mana nih mengetahui bahwasannya? Oh, ini karena diguna-guna nih, karena disantet nih. Dari mana ini mengetahui uh, hal tersebut gitu Soalnya di kampung saya sudah lumrah. Oh, di daerah mana memang ya? Di daerah Lombok, bang. Oh Lombok, oke okay, oke, okay. Di tempat, lah. di tempat saya pelaku itu sudah lumrah, soalnya bukan satu dua korbannya. bahkan keluarga dekatnya saja disanter, bang. Oh, seperti itu ya, siap oke, okay, bang. Uh, uh, jadi gini, bang Indar wijaya, ya, ya kan gitu. Terkait Pasal 252 ayat 1 yang mengatur Pasal santet ini, ya kan? Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya eh, terbitnya KUHP nasional menyesuaikan politik hukum, keadaan, dan perkembangan hidup yang ada di masyarakat itu. Jadi sederhananya KUHP nasional menyesuaikan eh, serta melihat keadaan masyarakat gitu makanya diatur uh, pasal santet gitu ya kan di dalam KUHP baru. Nah sebenarnya yang tadi saya jelaskan juga sih terkait pasal 252 ini terkait santet. Jadi uh, KUHP lama kan belum apa enggak mengatur nih tentang pasal santet ya kan. Lalu kemudian uh, KHP baru mengatur pasal santet di dalam pasal 252 ini ya kan. Nah jadi KUHP baru ini mau mengekspor ataupun melakukan pembaruan itu dengan mencoba memasuki ranah goib ya kan gitu. Akan tetapi kita perlu garis bawahi teman-teman. Jadi dengan adanya pasal 252 ini uh, secara tidak langsung memang memasuki uh, apa arena ataupun ranah lapangan kegoiban gitu ilmu kan gitu melakukan uh, pengatur terhadap pasal santet ya kan gitu tapi KHP baru ini nggak lebih jauh lagi buat menerobos uh, hal itu gitu karena emang nggak mungkin teman-teman uh, tadi sih yang tadi saya katakan gitu bahwasanya pasal ini pasal 252 ini uh, perumusannya itu menitik beratkan perbuatan teman-teman jadi tidak apa ya? Tidak mengat, tidak mengatur yang tadi Bang Inder biaya jelaskan gitu. Jadi dia ini perumusan masalahnya yang ada di pasal 252 ini terkait pasal santet. Ini menitikan perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud ini ya ini sudah jelas di ayat 1. Dia mem, apa, mempunyai kekuatan goib, terus memberitahukan gitu, ke orang lain terus menawarkan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya yang menimbulkan kematian dan penyakit diancam dengan pidana kan gitu. Nah, yang dimaksud di sini jadi eh, yang kena ataupun yang masuk ke ke kategori pasal 252 ini, dia yang menawarkan, dia yang memberitahukan orang lain gitu untuk memakai jasa dia nih, misalkan gitu. Misalkan uh, si A nih yang punya ilmu goib gitu, yang punya uh, ilmu santai terus menawarkan jasa dia, memberitahukan uh, jasa apa kemampuan dia kepada si B gitu, orang lain gitu, ataupun ke si, si C dan lain sebagainya. Ini menawar si A ini menawarkan uh, keilmuan goib dia gitu terhadap orang lain si B dan lain sebagainya gitu. Ini baru bisa masuk ke uh, Pasal 252. lain halnya ketika uh, ada seseorang yang sudah terkena gitu, terkena santet ataupun guna guna atas perbuatan seorang dukun misalkan gitu, ya kan karena uh, dia mempunyai masalah sama orang ataupun uh, apa kan itu, lalu dia kemudian disantet, terus mati, terus dia ini emang secara uh, apa ya, Secara ini emang merasa dirugikan gitu kan itu udah apa ya menyiksa si orang itu lalu kemudian meninggal gitu hingga nyawanya melayang gitu terus gimana bisa dituntut gak melalui proses hukum dan bisa dijerat ke pasal 252 jawabannya itu nggak bisa dituntut bang pasal 252 kan di sini sudah jelas gitu yang tadi saya katakan itu uh, kecuali dia menawarkan gitu ataupun dia memberitahukan baru bisa dituntut gitu kalau kalau yang tadi abang jelaskan gitu bahwasanya keluarga abang nasa hati, terus abang mau berusaha melakukan proses hukum itu agak sulit bang sulitnya kenapa ini menjadi tantangan sebenarnya untuk si korban sendiri ya kan yang merasa dirugikan gitu terhadap perbuatan itu dan penegak hukum ini membuat apa ya tantangan juga yang tadi saya katakan katakan itu tantangan apa si korban tantangan juga buat penegak hukum kan itu. Tantangannya kayak gimana tantangannya untuk melakukan pembuktian sebagaimana tertantum di pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya kan. Ini sangat menarik sih memang. Cuma yang tadi saya katakan itu jika diproses secara hukum ini sulit bahkan menjadi tantangan bagi si korban gitu ataupun penegak hukum melakukan pemenuhan uh, alat bukti ataupun lain sebagainya sebagaimana tercantum di pasal 184 kuhap gitu. Lalu kemudian uh, apa ya? Kendala juga terhadap saksi ahli, teman-teman. Saksi ahli kan nanti menjelaskan unsur perbuatan yang termasuk apa yang tercantum di pasal 252 ayat 1 ini tentang pasal santet. Karena kan di situ ada Karena perbuatannya. Jadi uh, agak sulit gitu untuk melakukan pembuktian. Maka sederhananya jika uh, seperti itu tidak bisa diproses secara hukum kecuali uh, yang sudah di apa yang sudah dikatakan nih di dalam pasal 252 ayat 1 ini kalau dia menyatakan dirinya mempunyai ilmu gaib terus dia memberitahukan menawarkan bantuan jasa dia kepada orang lain baru bisa dipidana Bang kalau emang dia meninggal karena disantet terus melakukan perbuatan apa sorry jadi kalau kalau udah mati terus melakukan proses hukum itu agak sulit memang kan nggak mungkin kita ibaratnya uh, kita masuk ke ranah hukum yang tadi saya bilang kan gitu. Memang KUHP baru ini uh, mau mencoba gitu mau mencoba mengeksplor uh, masuk ke ranah uh, ilmu goib cuma di sini ada batasan. Jadi ke HP baru nggak bisa sepenuhnya masuk ke gerbang itu, cuma bahasanya di luar doang. Seperti itu, nggak bisa masuk ke dalam banget nih. Karena yang tadi dibilang, halangannya, tantangannya untuk melakukan proses pembuktian sebagaimana tercantum di pasal 184 KUHP. Jadi cuman eh, apa ya? Cuman berada di di luarnya aja gitu. Cuman di di depan pintunya aja gitu di pintu maksud apa yang yang dimaksudkan pintu itu pintu apa ilmu gaya itu kan itu nggak bisa masuk ke dalamnya ataupun lebih jauh gitu jadi eh, halangan dan tantangannya ya masalah pembuktian itu tadi seperti itu bang Indar wijaya gitu saya harap bisa dipahami gitu karena emang sulit kalau buat melakukan pembuktian santet ya kan gitu seperti itu mungkin uh, jawaban dari saya gitu. Karena begini apakah cukup untuk jawaban dari materi? Cukup mbak, terima kasih. Iya bang, jadi gitu bang. Jadi uh, walaupun nih udah diatur ya di pasal 252 gitu terkait pasal santet, cuma nggak sepenuhnya nih KWP baru buat masuk ke dalam cuma di gerbangnya aja kan gitu di luarnya gitu ada batasan lah gitu di situ ada sekat karena kita susah kan itu selama ini memang belum ada uh, hal tersebut gitu melakukan pembuktian terkait kasus santet itu nggak mungkin juga ngusahain ini bingung kan itu ilmu, -ilmu, uh, apa, ilmu nyata, kan sama ilmu apa yang menyatakan gitu seperti itu bang Indar baik uh... Dari rekan-rekan ada lagi yang mau bertanya? Nah, saya boleh. Boleh. Silakan Bang Eko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya mengutip namanya itu Prof. Edi yang kita ketahui sekarang. Ya. Wamen. Ya. Kontroversi juga ada, Terkait ya. dia mengatakan di sini, di dalam KUHP itu, dia memberi kepastian hukum terkait hukum pidana Indonesia. Namun, saya kritik dalam memberi kepastian kalau berbicara materi hukum pidana itu menimbulkan kontroversi atau menimbulkan uh, multitafsir, dalam arti tidak memenuhi. Ini namanya kepastian hukum. Melur dipertanyakan. Nah tadi penjelasan dari saudara Ilham. Nah, ini hanya pembuka di pintu dan tidak belum memasuki dalam ranah ke dalamnya. Berarti kalau bicara material apa yang mesti kita uji supaya ini harus memenuhi dulu kepastian hukum. Nah contoh yang terkait Bang Indar bilang ada terjadi di kampungnya terkait masalah santet. Ada juga dikutip oleh siapa nama ini ketum kita, ketum Padli, dia bilang terkendalanya dia hanya di pembuktian. Nah, saya sedikit masuk dalam pembuktiannya. Memang sulit dibuktikan bahwa orang ini memakai atau tidak. Nah, kemudian di dalam pasal 52 tadi dijelaskan oleh Bang Ilham tadi, saya sedikit menyimak bahwasannya dia pernah mengakui dan diketahui secara umum bahwasan orang ini dukun. Nah, sedangkan kalau kita tarik lagi terkait teknologi seorang itu apa namanya itu seorang santet atau seorang dukun dia tidak pernah mengaku itu bahwasan dia dukun. Saya belum pernah dengar orang mengakui saya dukun nih. Silakan, silakan ayo berobat sama saya. Hmm. Tidak pernah saya dengar. Yang ada itu masyarakat coba ke rumah si Anu, berobat di sana mungkin dia bisa mengobatin. Dia cuma masyarakat itu cuma mengatakan itu. Dan si dukun ini dia tidak pernah bilang saya dukun, saya bisa ngobatin nggak pernah. Jarang-jarang saya dengar itu. Mungkin ya dukun-dukun sekarang inilah dis, karena sosmed aja. Sosokan Andi dukun-dukun. kan Nah kemudian yang, yang jadi pertanyaan saya hari ini. Eh, bagaimana terkait hukum formilnya dalam pasal eh, 252 ini. Ini kan kita kan bicara materialnya kan. Materialnya sudah jelas nih bunyinya ada, pasalnya ada gitu kan. Bahkan bukunya ada. Nah kalau opini nasional ini saya masih bingung kalau WPS saya kita kan masih menafsirkan kalau enggak Ersosilo atau enggak no. Kalau Ersosilo jelas di dalam KUHP-nya dan komentar-komentarnya dia menafsirkan pasal per pasal. Nah, kemudian KUHP nasional ini nomor satu nomor 1 tahun 2003 ini saya belum menemukan ahli hukuman yang menafsirkan pasal demi pasal ini saya belum menemukan. Mungkin saya bicara materialnya bagaimana menerapkan itu dari pasal 252 ini mungkin saya itu yang tanyakan terima kasih uh, ilham gimana bang ilham ya siap dimengerti bang aliman saya Eko ini emang menarik sih ya kan buat kita diskusikan itu Yang tadi bang Eko katakan -kan gitu bahwasanya hukum pidana materialnya sudah ada nih kan kita pun hukum pidananya gitu cuma kan belum ada komentar-komentar dari para ahli hukum seperti bagaimana uh, yang tadi bang Eko jelaskan itu. Sebagai, bagaimana tadi bang Eko jelaskan itu uh, menurut pakar hukum kan ada kan buku KUHP bahasanya di situ uh, terkait komentar-komentar pasal demi pasal gitu tapi di dalam KUHP baru mana nih ya kan belum ada belum ada komentar-komentar di dalam hukum bidang material di dalam bukunya gitu. Belum ada komentar-komentar uh, terkait isi pasal uh, yang ada di KUHP baru ini. Ya mungkin, ya, mungkin masih dalam proses kali ya kan. Karena uh, hukum acaranya sendiri kan belum diterbitkan gitu. Otomatis hukum acara juga kan berubah gitu. Jadi uh, menurut tema saya mungkin nanti ke depannya akan diberlakukan juga gitu. Hukum apa? Pidana materialnya gitu. Di dalam bukunya ada komentar-komentar serta penjelasan uh, pasal ini kemana dan bagaimana gitu. Mungkin nanti bakal ada gitu. Nanti kan bakal banyak bakal hukum yang berkomentar sebagaimana uh, yang sudah kita baca gitu di kope uh, wps yang lama kan gitu mungkin menurut teman saya seperti itu nanti juga pasti bakal ada gitu karena emang uh, hukum acara pidana kita juga belum <tuh> belum direvisi juga gitu nanti mengikuti uh, proses lah nanti juga pasti bakal uh, timbul kan gitu dan nanti juga bakal kita pahami gitu apa yang dimaksud di dalam pasal uh, yang tadi saya jelaskan dan dicantumkan di dalam forum ini kan gitu lebih condong ke pasal 252 kan itu terkait pasal santet gitu di mana gitu pembuktian dan lain sebagainya tadi kan sudah saya katakan gitu bahwasanya uh, buat pembuktiannya emang sulit itu yang tadi dikatakan Tumpadli juga kan benar gitu bagaimana untuk melakukan pembuktiannya kan gitu. Tadi juga saya katakan ini kan kalau kita proses secara hukum gitu emang agak berat gitu berat dan tantangan juga buat si korban, buat si penegak hukumnya gitu untuk memenuhi uh, pemenuhan ke, apa pasal 184 itu kan itu Kuhap. Jadi tantangannya di situ tuh ya kan buat melakukan pembuktian, pembuktian kan gitu terus buat saksi ahli juga tantangan buat dia juga gitu buat menjelaskan unsur pidananya kan gitu. Karena kan di situ ada perasa karena perbuatannya kan gitu. <tuh> yang saya ketahui sih seperti itu Bang Eko. Jadi terkait pasal santet itu jadi yang bisa dipidana itu cuman yang tadi saya jelaskan dan yang ada di apa di pasal 252 ini ayat 1. Jadi yang menyatakan dirinya ataupun menawarkan bantuan jasanya baru bisa dipidana itu lain halnya ketika ada korban gitu korban santet terus mau proses secara hukum itu emang nggak bisa karena tadi saya bilang di situ ada batasan gitu di situ ada sekat Kalau baru nggak bisa masuk ke dalam lebih jauh gitu karena emang bisa masuknya di apa di luarnya aja gitu nggak bisa masuk di dalam kurang lebihnya seperti itu jawaban dari saya bang Eko Oke izin deh, izin menambahkan siapa? Atau... Bangga, apa saja. Oke baik. Dalam pemantik ini sangat seru ya kita bahas dari. Adapun tadi dari Bang Eko menanyakan gimana sih dalam delik formula, Eh ya Menurut saya, semua tuan pendek saya, kita bisa menyandingkan delik formula itu memfokuskan ke menit atau menitik beratkan. Uh, kepada perbuatan tersebut atau heading, uh, tanpa kita melihat atau mensyaratkan terjadinya akibat perbuatan tersebut. Jadi uh, kalau misalnya terjadinya santet, ya hukumannya ini gitu. Maksud, uh, kita juga sudah uh, mendengar dari penjelasan dari pematik bahwa emang susah gitu pembuktiannya dari santet ini emang susah. Akan uh, tetapi ada uh, keterangan bahwa nanti ada di pembuktian, bisa saja pembuktian ini uh, bisa dimasukkan ke ranah uh, penipuan. Karena uh, adanya penipuan atau me melakukan jasa, akan tetapi dalam jasa itu adalah goib. Gitu. Kita bisa uh, melakukan sesuatu tanpa, uh, tanpa uh, yeah. itu goib. Bisa saja nanti uh, dimasukkan dalam uh, pidana penipuan, nah, menurut saya seperti itu. Gimana, Bang? Eko mungkin ada sanggahan lainnya. Oke, baiklah, saya sedikit uh, ini sharing aja. Kita jatuhnya kan nggak ada sama-sama pengurus, kan? Ya, iya. Kita diskusi aja, Bang. Ini di dalam WPS itu uh, sekitar 500-59 pasal, kemudian dalam Kitab KUHP Nasional itu terdiri 624 pasal terdiri dua buku. Nah, kemudian ini bentuk ini katanya Prof ya, ini bentuk perkembangan atau, uh, atau us hukum di Indonesia hukum pemidanaan Nah, hukum di KUHP nasional ini dia bilang menggenepankan hak asasi manusia. Nah, sedangkan dia dia bilang di dalam BPS itu dia masih menganut ada namanya teori pembalasan. Nah, teori pembalasan ini yang pertama kalinya lahirnya ya oleh dicetuskan oleh Jonkers. Waktu itu Jonkers mengatakan kalau darah dibayar darah, kalau nyawa dibayar nyawa, kalau tangan dibayar nyawa. Kemudian tidak sepakat dibentak oleh Pompe waktu itu. Ini ini sejarah pidana nih. Kemudian Pompe waktu itu tidak sepakat, maka lah dia dibentuklah zaman waktu itu namanya penjara sebagai rehabilitas atau pengampunan atau berperlakuan baik ke depannya. Maka adanya taruh penjara. Nah hari ini di Indonesia Dibenturkan dengan adanya hukum adat Hukum adat ini kan tidak tertulis Hukum adat ini uh, Dia turun-temurun Dan kepercayaan dari nenek moyang Nah hari ini Indonesia Dalam kohapi nasionalnya Bersikoko, ingin dibukukan Ingin diakui, ingin ditulis hukum adat ini Nah termasuk dalam santet ini Santet ini termasuk kepercayaan Kenapa saya uh, Saya katakan seperti ini Antara percaya dan tidak percaya kalau kita nggak percaya, memang ada kadang-kadang. Tapi kalau kalau kita terlalu percaya, kadang-kadang nggak -kadang ada juga. Nah, jadi kan tentatif ini kan masih multitafsir terkait santet. Nah, kenapa Indonesia bersikoko? Maksud saya itu kalau dalam pemilihan ini, kenapa tidak memberi kepastian gitu? Kenapa mesti harus multitafsir? Kenapa diperdebatkan? Kenapa bersikoko ingin mengembangkan KUHP? Kemudian bersikoko ingin membukukan hukum adat kita, sedangkan yang pasal-pasal lainnya juga masih bertentangan bertentangan gitu dan mesti tafsir contoh dia mengedepankan hak asasi manusia kemudian terkait ada salah satu di diskusi di grup itu kalau saya Depina menyampaikan dalam pasal 100 itu dia mengatakan terkait hukuman mati dihilangkan dengan syarat 10 tahun masa percobaan. Nah, saya tidak sepakat hukuman mati ini kan memang tidak termasuk dalam pokok ya dalam KUHP nasional tapi di dalam KUHP WPS diatur dalam pokok pidana mati nah kemudian Indonesia ingin menghilangkan tapi tidak meng, tapi Indonesia tidak menghilangkan esensi atau uh, tulisan hukuman matinya itu kalau Indonesia ingin benar-benar ingin benar-benar nih Indonesia ini ingin benar-benar memperkembangkan hukum pidana Pemerintah dia menghilangkan tuh hukuman mati, tidak ada lagi hukuman mati. Kalau dia mengedepankan kasasi, jadi Menurut saya nih, menurut saya pandangan saya ini, Indonesia sekarang itu atau pakar-pakar hukum benar sekarang itu masih ambigu. Dia ingin menghilangkan atau tetap kalau dia mengedepankan hak asasi manusia tapi dia tetap mencantolkan hukuman mati, berarti sama aja pertentangan, masih aja sama masih-masih ada ariran-ariran WPS gitu. Nah, di sini yang menjadi uh, yang saya katakan dari awal memberi kepastian ini hal seperti apa yang memberi kepastian menurut saya itu jadi, jadi pertanyaan itu kalau bicara pasal ya mungkin pakar-pakar lah bisa menafsirkan ke depannya menurut bang 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 ilham tadi ilham tadi ya bilang ke depannya nah yang jadi tadi itu itu aja sih kepastian seperti apa kepastian ini banyak ini kepastian di depan hukum kepastian mendapatkan keadilan atau kepastian dibicara undang-undang material atau kepastian apa gitu saya nggak saya saya belum saya belum menemui di situ sedangkan hakim itu dalam tiga pilarnya yang pertama kepastian kekuatan, dan keadilan kalau tiga ini tidak memenuhi maka saya rasa cacat promil dalam putusan hakim mungkin itu saya sedikit sampaikan teman-teman terima kasih oke terima kasih banyak pak Gimana Bang Ilham mau menambahkan, menambahkan lagi? Mungkin se ini lawyer Nietman nih, dia kan udah lawyer ini kan dengan perkara pidana ntar kan tahun 2026 kan makai kopi nasional tuh. Nah, mungkin bagaimana tanggapan lawyer kita ini kan lawyer Nietman nih. Atau isi isu sambu ini kan gak apa-apa ini kan. main Okay, ya izin menangkapi gitu ya. jadi dari pernyataan bang Eko tadi yang tadi dijabarkan oleh bang Eko menarik sekali gitu bagus kan? dan, sabar. dan sabar dulu. benar adanya memang kita pun undang-undang hukum pidana nasional kita yang katanya Menyesuaikan politik hukum, ya kan? Yang tadi saya, katakan keadaan serta perkembangan bermasyarakat, sederhananya jadi, KWP itu. Apa kehobain nasional yang sekarang, yang kemarin sudah disahkan, itu menyesuaikan keadaan masyarakat, lah kan? Itu, tetapi yang tadi Bang Eko katakan memang benar masih ada gitu dan masih terdapat itu adopsi adopsi dari KUHP Belanda gitu jadi emang waktu itu pernah saya dengar juga dari uh, salah satu pakar hukum dari pidana gitu mengatakan bahwasanya KUHP nasional ini memang benar adanya dan apa ya dan tidak murni nih sebenarnya sebenarnya nggak nggak murni murni amat sih KUHP nasional ini gitu jadi masih ada gitu Adopsi-adopsi dari KOP Belanda Walaupun katanya ini benar-benar Murni uh, Yang nyetuskan ini pakar hukum Indonesia Tapi Masih ada itu uh, Pasal ataupun Pengertian di dalam KOP nasional masih mengadopsi Warisan kolonial Belanda yang tadi Dijelaskan ataupun dijabarkan oleh Bang Eko itu, itu benar sekali gitu adanya jadi emang nggak sepenuhnya murni kalau nasional kita ini masih ada warisan uh, <klihatan> kolonial gitu di sini. Seperti itu. Ya, saya mungkin ada yang mau menyangka gitu tuh, ataupun ada yang menambahkan. Baik, ada lagi. Kalau tidak, uh, karena waktu sudah cukup malam, kita akhiri saja ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya atau mau menanggap atau menambahkan? Udah nggak ada ya? Berarti langsung aja untuk Bang Ilham closing, closing statement-nya. oke okay, sedikit uh, penutup ya, kesimpulan uh, tadi sudah kita diskusikan gitu terkait uh, hukum pidana nasional kita gitu yang nanti berlaku di tahun 2026. Uh, hal ini sangat menarik sih sebenarnya buat kita diskusikan gitu namun uh, waktu gitu sudah larut malam gitu bahkan uh, nanti mungkin ada yang mau istirahat dan sebagainya kesibukan gitu jadi kita akhiri saja gitu. forum kali ini dan sebenarnya ini menarik gitu tema untuk kita diskusikan dan kita bahas itu. Karena memang ee uh, nasional ini merupakan uh, ius constituti, ius kan gitu, hukum yang dicita-citakan gitu dari negara kita Indonesia dan alhamdulillah kan uh, nanti 2026 ada di apa diberakukan itu di negara kita di Indonesia. Jadi dengan hadirnya KUHP nasional gitu. Mungkin nanti ke depannya untuk uh, penegakan hukum dan lain sebagainya lebih baik lagi gitu. Dan uh, KUHP nasional ini lagi-lagi Biasanya saya katakan menyesuaikan keadaan politik hukum keadaan dan perkembangan bermasyarakat yang ada di Indonesia gitu jadi hukum pidana nasional ini merupakan uh, hasil uh, hasil penyesuaian dari keadaan masyarakat gitu yang ada di Indonesia walaupun masih ada uh, beberapa warisan kolonial Belanda gitu yang terdapat di dalam kawab nasional ini. akan tetapi mudah-mudahan dengan adanya kawab nasional ini malu apa dengan adanya kawab nasional ini menjadi lebih baik lagi gitu, baik itu penegakan hukum dan lain sebagainya di negara kita kan gitu. walaupun yang tadi saya katakan masih ada warisan kolonial Belanda di gitu, dalam kopi nasional itu tadi dikatakan oleh Bang Eko juga gitu ya. Benar sekali adanya kan itu. Uh, namun di lain hal kita patut apresiasi gitu. Kerja keras dari pakar-pakar hukum Indonesia kita yang sudah merumuskan itu. Uh, hukum bidang nasional ini untuk menjadi suatu undang-undang itu. Jadi uh, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya kan bila mana terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi dan penampilan slide yang kurang menarik ataupun dari isinya itu yang kurang tepat ataupun banyak kesalahan banyak kekurangan karena uh, di sini saya sebenarnya mencoba untuk menjadi pemantik aja sih gitu. Lebih ke diskusi aja kita malam ini kan gitu. Nah, karena emang saya masih dalam proses belajar gitu. Mohon maaf kepada para pengurus ataupun ketum DPC Permahi Tangerang itu Tumpadli dan ke Devina sekretaris umum DPC Tangerang Permahi Tangerang itu dan pengurus yang lainnya Mohon maaf bila terjadi kesalahan ataupun kurang tepat dalam penyampaian materi. Saya pribadi memohon maaf karena saya masih dalam proses, proses, proses belajar gitu. Dan saya harap rekan-rekan semua gitu bisa memakluminya. Dan... Semoga di lain waktu kita bisa melakukan diskusi lagi gitu teman-teman. Dan mengangkat isu-isu uh, yang ada di masyarakat itu Seperti itu kurang lebih. Mohon maaf. Billahi bisabilahab. Pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Dava Ilham untuk materi yang dibawakan. Cukup bagus, kok. Sangat bagus sekali, luar biasa ya, teman-teman. Ya, Abang-abang dan kakak-kakak, sebelumnya yang disampaikan juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, ilmu apa? Ilmu baru juga buat aku pribadi yang sebelumnya belum tahu. Uh, sebelum kita tutup acara kajian malam hari ini, kita dokumentasi sedikit foto bersama untuk dokumentasi ya teman-teman. Jangan pada live dulu. Ya. Ayo semuanya. On cam ya, kalau yang bisa on cam. Dihitung ya, satu, dua, tiga lagi satu dua tiga dah ya terima kasih kepada Kak Devina uh, uh, sudah membantu saya sebagai menjadi operator dan terima kasih juga kepada Abang Fadli Wijaya. yang sudah menyempatkan hadir di acara kajian ini hingga selesai dari awal sampai akhir acara dan terima kasih kepada Bang Ilham sebagai pemateri pada malam hari ini juga dan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa dapat berdiskusi bareng lagi dengan yang lebih seru topiknya. Ya. Akhir kalam dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya.